Oke, selamat berjumpa kembali di channel Ingin Sang Menjelajah. Yang kali ini channel ini akan fokus ke seputar senapan angin ya, olahraga berburu, olahraga menembak, edukasi, tips and trick dan seputar itu. Pada video kali ini kita akan membahas sebenarnya melanggar hukum atau enggak sih kita memiliki senapan angin atau membawa senapan angin ini. Karena ini negara hukum ya, negara Indonesia, tentu saja para bedil-bedil di sana tidak mau sampai hobi kita ini melanggar hukum. Oke, sebelum saya lanjutkan, yang pertama saya sapa dulu. Salam satu laras untuk seluruh bedil di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, maupun di seluruh alam semesta ini. Salam jalan jauh dan tetap bahagia. Oke, sebelum ke pembahasan, tidak lupa agar channel ini semakin berkembang, silakan di klik like dan subscribe. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi di negara Indonesia ini ada yang namanya undang-undang darurat ya. Undang-undang darurat, seperti ini undang-undangnya, saya bacakan. Sanksi yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia yang dahulu nomor 8 tahun 1948 berbunyi, barang siapa yang tanpa hak pemasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Dari undang-undang darurat ini khusus pengguna dan pemilik senapan angin itu diperkuat lagi dengan peraturan Kapolri. Jadi perkap nomornya sekian nih, jelas nanti boleh dilihat dan saya bacakan sendiri. Ini perkap mengenai senapan angin. Ini perkapnya. Jenis-jenis senjata api diantaranya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dalam kurung Perkapolri 8/2012 yang berbunyi 1. Jenis senjata api olahraga meliputi A. Senjata api, B. Pistol angin dalam kurung air pistol dan senapan angin dalam kurung air rifle, dan C. Air shotgun. 2. Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga. A. Menembak sasaran atau target, B. Menembak reaksi, C. Berburu. Berdasarkan ketentuan tersebut, senapan angin termasuk ke dalam jenis senjata api. Untuk dapat memiliki dan menggunakan senapan angin untuk kepentingan olahraga, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia dalam kurung Perbakin. B. Berusia paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari pengurus besar Perbakin. C. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta psikolog. D. Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengurus provinsi Perbakin. Oke, baik. Jadi berdasarkan undang-undang darurat dan peraturan Kapolri yang tadi saya bacakan dan teman-teman lihat, itu sudah jelas ya bagaimana penggunaan senapan angin dan batasan-batasannya itu seperti apa. Jadi senapan angin ini sebenarnya tidak boleh kita bawa-bawa atau kita pakai seenaknya, karena memang meskipun sebagian orang memandangnya senapan angin ini hobi atau mainan, tapi kalau sampai salah dalam menggunakannya tentu akan sangat berbahaya sekali. Jadi diatur dalam peraturan Kapolri ini bagaimana sih sebenarnya kita harus menggunakan atau memperlakukan senapan angin ini. Jadi senapan angin diteng-teng-teng-teng atau dibawa-bawa ke mobil atau sampai digunakan ancaman itu akan berlapis ya, akan menjadi sangat berbahaya. Jadi peraturan Kapolri ini bukan mempersulit untuk bedilers-bedilers yang ada di Indonesia atau kita para penghobi-hobi senapan angin ini,
justru untuk melindungi kita. Untuk melindungi kita, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan atau orang-orang yang di luar hobi ini menggunakan senapan angin ini untuk yang tidak-tidak atau untuk tindakan kriminal. Jadi adanya undang-undang ini itu melindungi kita dan meyakinkan bahwa senapan angin ini hanya hobi. Jadi tidak boleh digunakan untuk kriminal. Kalau ada yang menggunakan senapan angin ini berdasarkan peraturan Kapolri tadi itu sudah jelas ya. Jadi untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan dari senapan angin ini, maka peraturan Kapolri ini dibuat ya dengan jelas. Bagaimana sih cara pengajuannya untuk yang mau mengajukan izin? Nanti teman-teman bisa datang ke kantor-kantor Polres setempat. Di Polres ya, bukan di Polsek. Biasanya di Polres. Atau kalau memang agak jauh, boleh datang ke Polsek, nanti minta diarahkan. Biasanya itu ada di bagian Satuan Intelkam. Nanti di sana ada bagian pengawasan senjata api dan senapan angin. Karena sudah jelas ya dari peraturan Kapolri tadi ataupun dari undang-undang, sebenarnya senapan angin itu masuk dalam kategori senjata api meskipun tidak menghasilkan api ya. Kok masuk dalam kategori senjata api? Karena memang jelas senapan angin yang memang dia bisa mengeluarkan peluru saja itu udah masuk senjata api. Jangankan senapan angin ya, sebenarnya senapan mainan yang menyerupai saja sebenarnya itu udah masuk kategori ya. Loh, kenapa bisa masuk kategori? Ya karena memang kalau senjata-senjata mainan seperti pistol atau senapan laras panjang yang mainan itu bisa digunakan orang untuk menakut-nakuti atau setidaknya mengancam, setidaknya memasukkan. Karena kalau udah pada situasi tertentu, meskipun itu mainan, kita jadi kadang-kadang untuk korban itu memang ketakut duluan gitu. Oke, jadi seperti itu aturan main dari pengguna dan pemilik senapan angin ini. Jangan jadi khawatir, jangan jadi takut, karena ini bukan untuk nakut-nakuti. Undang-undang itu bukan untuk mempersulit gitu, tapi untuk melindungi kita. Salam satu laras, tetap bahagia, salam jalan jauh dari Dikisar Menjelajah. Oke, terima kasih.